Sebelum kita mulai ke videonya, di sini saya mau kasih tahu kalian kalau ada tempat top up yang pastinya aman, nyaman, terpercaya dan juga harganya terjangkau di mana lagi selain di dapur TNR ya. Jadi di sini kalian bisa beli Rangers card, special feeder card, ada juga potential package, Leonard package, pokoknya package-package yang ada di bulan ini dan juga jangan lupa ada Ranger pass maupun Ruby 988. Silahkan bandingkan saja harganya dengan yang di in-game, yang pastinya ini lebih terjangkau dibandingkan yang di in-game. Contoh kita ambil ini Ruby yang 988, harganya di sini 799, belum termasuk pajak, di dapur TNR hanya 650.000 saja. Jangan lupa hubungi langsung untuk dari admin ataupun juga dapur TNR crew-nya. Ada CEO-nya tuh langsung ke Om Tonernya langsung atau di admin JB dan juga Rekbernya. Buat kalian yang mungkin ingin jual beli akun ataupun memakai jasa Midman, silahkan ya, karena lebih aman memakai jasa Midman dibandingkan kalian langsung transfer by one gitu ya. Dan di sini juga ada jasa kait nomor Indo ke akun lain, silahkan juga dihubungi untuk dari kru dapur TNR tersebut dan juga joki Line Rangers pun sampai ada loh ya. Jadi kapan lagi kalian bisa mendapatkan tempat yang paling bisa kalian andalkan untuk top up Line Ranger dan juga jasa yang terbaik di Line Ranger terutama di Indonesia ya. Langsung aja hubungi dapur TNR, di mana lagi selain di dapur TNR ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2Zero dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Dan di depan kalian di sini saya mau review Reaper Brown yang harusnya sudah beberapa minggu atau dia harusnya sih sudah minggu lalu ya saya review ini ya. Cuma saya baru bisa record sekarang. Jadi ya sudahlah, yuk kita akan review di sini Reaper Brown yang Hypermaster dan pastinya saya akan jadikan dia ke bintang 9. Semoga saja paling tidak minggu depan sudah ada video untuk Reaper Brown yang sudah jadi Underworld Agent Brown ya. Jadi kita akan lihat di sini untuk dari Reaper Brown dulu. Ini dia elemennya Dark, untuk level sudah 240 ya. Udah Hypermaster juga. Tipenya dia strength untuk dari min cost 857, dimana untuk attack HP defense bisa kalian lihat sendiri. Attack speed dia very fast, movement speed dia fast ya. Untuk dari gearnya saya pakai yang pertama Sword of Awakening, nambahin physical attack, nambahin attack speed, ngurangin dragon time, sama nambahin skill resistance untuk start keempatnya. Ada Leonard Shoes, nambahin skill fight rate, nambahin skill resistance, nambahin HP dan ngurangin min cost. Sama ini ada Moon Necklace, meskipun ini dia tidak nyala untuk dari start keempatnya ya, tapi dia bisa ngurangin min cost, nambahin skill hit rate, nambahin skill fat rate. Saya pakai ini karena saya belum punya Christmas tree ornament ataupun aksesoris yang bisa menunjang untuk dari Reaper Brown-nya ini ya. Oke, kita lihat lagi untuk dari skill. Oh ya, skillnya ini Spirit Ghost, cancel enemy invincibility skill, attack dikali 3200% area damage, ada max enemy skill unusable selama 5 detik, sama summon Spirit Ghost, immune terhadap tornado selama 7 detik. Ada Underworld Spell, create a shield over an area 5 detik, ada skill effect rate plus 50% selama 7 detik. Itu dia untuk Underworld Spell-nya ya. Untuk ability-nya ada Super Shield dan juga ini ada Mineral Mooch, kurang lebih sama seperti si Brown ini ya, si Light Knight Brown ya. Oke, untuk ability bintang 9 belum terbuka, tapi yang pastinya saya akan mengincar spawn clone ya. Oke, ini dia untuk dari detail bisa kalian lihat sendiri. Ya, ini yang lain-lainnya kalian lihat ya. Attack speed 185 tambah 93. Movement speed ini ada 110 plus 1 ya. Oke, bisa dilihat yang lainnya. Range-nya 140 meskipun jaraknya tidak terlalu ke depan. Paling tidak dia bisa mengeluarkan Spirit Ghost-nya yang artinya bisa menahan bagian depan untuk dari barisan pertahanan ya. Ini bisa dilihat yang lain-lainnya, skill use rate 1 dan 2 sama 30%, skill cooldown 1 7 detik, skill cooldown 2 9 detik. Nah, ini skill effect rate tidak ada ya, tapi di sini ditambahkan menggunakan gear jadi 101%, skill resistance dari 30% ditambahin dengan gear jadi kurang lebih 113%, regen time dari 6,5 detik dikurangin 2 detik, jadi kurang lebih 4 detik, dan min cost dari 1490 jadi 857. Oke. Kita akan review si Reaper Brown dan saya juga akan ya kasih lihat ke kalian. Ini ada I'm the One Buddha. Ini belum saya review juga, tapi saya akan coba masukkan di sini juga ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini kurang lebih untuk dari detailnya. Nah, jadi dibandingkan saja ini kurang lebih sama juga untuk dari gear yang saya pakai ya. Ada ini Nirvana Club, Thor Glove dan juga New Year Flower Cup. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Yang pastinya ini lebih tinggi untuk dari statnya dibandingkan yang masih di Hypermaster, tapi regen time-nya karena masih level 160 jadi
Ya, ini masih 7 detik tapi dikurangin dengan gear jadi kurang 2,1 detik ya. Oke, bisa dilihat untuk ability-nya saya dapatnya last attack. Awalnya nggak last attack sih, cuma karena saya reawakening terus akhirnya dapat last attack ya. Oke, yuk langsung kita akan coba di PvP. Langsung saja, ini sepertinya di M3 kan ya. Oke, di M3. Oke, wih mantap sih, menang ya. Yang pertama di sini saya akan mencoba melawan yang level 69 ultra di sini. Nah, ini untuk dari Santa Salinya ini sepertinya bisa menjadi celah ini ya. Oke, bisa dilihat dulu yang lain-lainnya. Oke lah, dia punya Reaper Brown juga, guys. Langsung kita pakai tim yang kelima. Jadi di sini kita fokusnya dua ya, si Reaper Brown dan juga Buddha. Reaper Brownnya 447 untuk dari min costnya, sedangkan untuk dari Buddha, waduh nggak kelihatan ya, sudah nanti lagi kita lihat lagi ya. Kita keluarkan dulu fokus. Oke, 284 ya. Ntar coba kita lihat lagi. 284 kan? Waduh kena ini, kena deployment freeze. Oke, bentar, kita keluarkan dulu, abis itu kita lihat budanya, ya 284 bener ya. Bisa dilihat sendiri untuk dari, nah itu ada yang kayak Ekubo di depan ya. Itu adalah si Reaper Brown yang ngeluarin Spirit Ghost-nya, dan itu untuk dari budak bisa dilihat sendiri di situ. Oke, kita auto saja. Sepertinya masih bisa menang, ya karena seperti yang saya bilang, kalau misalkan kalian main PvP, daripada kalian try hard, mending cari celah. Apalagi sekarang di sini sudah bisa kalian lihat untuk gear-gearnya lawan ya. Jadi kalian lihat, wah ini gearnya bintang 6, lumayan banyak nih. Ataupun juga bintang 7-nya tapi kurang bagus. Ya udah, gas aja lah ya, lumayan udah dapat 38 poin kayak saya gini kan. Oke, lanjut lagi. Kita akan tes lagi di sini yang kedua. Nih kita lihat dulu. Oke, ini pakai bintang 6 sih. Tapi yang lainnya sepertinya ngeri-ngeri, jadi ini saya pasti akan skip ya. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini kayak di sini nih, dia akan punya gear bintang 6. Nah, ada gear bintang 6 lagi. Meskipun ada gear bintang 8-nya, cuma yang bintang 6-nya kan masih di weapon-nya ya. Nah, SSHR-nya saya lihat-lihat ini nggak ada ya SSHR-nya ya. Oke lah, kita gas untuk dari tim ataupun lawan yang ini ya. Pakai flyer lagi. Kita cari celahnya lagi ya di sini ya. Oke, Reaper Brown bisa kalian lihat di situ. Jadi dia selama maju tidak bisa di attack ya, karena punya super shield. Oke, kita sudah didesak awal-awal pakai Thunderstorm dan juga Blizzard, tapi saya tidak akan mengeluarkan untuk dari item saya karena seharusnya sih masih bisa dilawan ya ini ya. Nah, kalian lihat sendiri ya. Combo yang sangat enak sekali ini, Reaper Brown dan juga si Knight Brown ya. Oke, jangan lupa dilihat ini untuk bagian belakangnya, karena kalau misalkan saya lengah saja, kadang itu nggak kelihatan, jadi buta map ya, dan bisa mati padahal lagi unggul seperti ini ya. Oke, bisa dilihat sendiri sepertinya kita bisa menang lagi. Nah, itu dia untuk Spirit Ghost-nya yang nggak ngapa-ngapain. Spirit Ghost-nya cuma diem di situ aja, cuma dia pastinya bisa menahan untuk dari bagian depannya ya, lumayan loh ya. Oke, kita akan coba lagi di sini. Kita mau lawan yang punya dua flyer, meskipun salah satunya punya gear yang punya Blitz Rush Out ya, dimana di sini dia bisa ada kesempatannya untuk menyerang dua kali, dan pastinya itu sangat menguntungkan untuk flyer ya, dan merugikan untuk saya ya. Kita akan coba lihat di sini, kita tes juga ketangguhannya si Diatermoon di sini ya. Oke, gas. Kita lihat apakah kali ini perlu pakai item saya atau tidak. Oke, kita keluarkan dulu di sini ya. Oke, remnya sih nggak pakai SSHR ya, jadi harusnya kalau misalkan seperti ini bisa saya lawan, cuma ntar kita lihat nih, apalagi ini sudah masuk di barisan pertahanan saya ya. Oke, ini sampai kayaknya sih saya akan dorong aja dulu, akhirnya saya pakai item ya, dan saya kasihkan ini. Itu kenapa ada si Reaper Brown saya yang jadi batu gitu ya, jadi es gitu ya, padahal sudah selesai kan ya Blizzardnya lawan kan. Oke, nampaknya ini bisa menang lah ya, meskipun dua flyernya tangguh tapi daratnya itu saya lihat tadi kurang bagus untuk dari gearnya ya, jadi ya bisa menang saya di sini. Seharusnya kita lihat dulu nih belakangnya nih. Nah, tuh apalagi sudah nyampe situ ya. Oke, menang duluan tapi ya. Berhasil menang lagi, kurang lebih dua kali lagi nih ya.
Oke, dan di sini saya tidak mencari blind match-nya ya, karena kalau blind match ini saya nggak tahu lawannya. Jadi kalau misalkan kalian bisa menang, nanti trofinya yang didapat akan lebih banyak. Tapi kalau misalkan kalah ya tetap berkurang juga untuk dari poin kalian ya. Di sini saya akan coba reroll lawannya aja, dan ini menghabiskan 0 koin. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau di reroll ya nggak masalah ya. Mending sih kalau misalkan kalian nggak yakin, nggak usah dicoba ya. Coba yang pasti-pasti saja di sini ya. Oke, kita lihat di sini monkey. Apakah bisa saya lawan? Ini kayaknya nggak bisa nih. Nah ya, oke, ini kita skip dulu berarti. Cari lagi celah yang ada di master 3. Oke, ini saya mau coba lawan yang keempat ya. Ini kalau kalian lihat untuk dari gearnya, kok saya nggak yakin ya dia bisa masuk M3 ya. Kecuali mungkin dia banyak try hard di M3 ini bisa sih. Cuma kurang sih kalau harusnya ini kenapa bisa masuk M3 ini ya. Apakah dia nge-cheat atau tidak, saya nggak tahu ya. Saya nggak mau judge dulu, kita coba lawan aja dulu ya. Oke, kita gas langsung di sini. Ini kayaknya saya cepetin aja kali ya, karena harusnya ini bisa saya menangkan dengan mudah. Harusnya ya, jangan lupa kita kasihkan juga, meskipun dia gearnya nggak terlalu bagus, kita kasihkan untuk dari dia termunnya biar bisa menahan bagian pertahanannya ya. Oke, bener ya, berhasil menang. Ini dia, saya nggak tahu apakah dia bener bisa sampai ke M3 ya, karena ini kalau kalian lihat ya. Nah tuh seperti itu dia untuk dari gearnya ya. Ya kalian simpulkan sendiri, kalau saya sih kurang yakin ya. Kurang yakin dengan gear seperti itu bisa nyampe di M3. Kecuali M3 jurang ya mungkin masih bisa ya dari D1. Tapi kalau D1 juga sekarang udah keras-keras loh D1 itu. Jadi kalian simpulkan sendiri ya. Oke, kita akan coba satu kali lagi di sini. Wih, saya sudah 8 kali streak menang ya. Ini kalau misalkan saya ambil blind match ini biasanya kalah tuh. Karena saya nggak tahu, nggak ada celahnya biasanya kan. Oke, kita cari lagi satu kali lagi lawan. Oh, ada Cornsus ya. Kita skip dulu Cornsusnya ya. Oke, ini saya lihat dulu bisakah saya lawan atau tidak. Oke, ini skip dulu lah. Yang terakhir saya mau coba lawan yang ini. Ini dia, kalau kalian lihat ada gear bintang 8-nya di sini, ada beach ball, terus juga yang lain-lainnya ada gear bintang 7 di sini. Tapi dia pakai gear bintang 6 juga. Saya penasaran, saya mau coba lawan. Ayo langsung aja kita gas ya. Dengan tim 5 lagi, langsung aja kita gas di sini. Oke, yo. Pakai dulu tim 1, kita keluarkan juga tim 2 yang ada di Atermoon dan Buddha. Oke, dia sudah memakai 2 item dengan pertahanan saya. Seharusnya sih saya yakin ini bisa menang harusnya ya. Tapi nggak tahu nanti ke depannya ya. Oke, kita keluarkan dulu yang pastinya untuk dari Reaper Brown, Buddha, dan juga lain-lainnya ya. Ini kita coba pakai item, oke. Nggak pakai item dong, misil maksud saya ya. Itemnya nanti dulu ya. Kalau misalkan di sini saya rasa saya kurang bisa mendorong pertahanan lawannya, nanti kita akan pakai itemnya ya. Sementara tidak dulu. Oke, sepertinya masih bisa saya menangkan di sini. Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk dari ininya sih, cendolnya agak susah didorong ya, tapi bagian depannya harusnya bisa saya menangkan nih. Nih, lihat nih, sudah nyampe situ. Kita lihat bagian belakang, oke, aman. Harusnya kita fokus ke bagian depannya di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ada Reaper Brown saya di situ dan juga ada Buddha di situ ya. Oke lah, harusnya udah bisa menang ini. Menang 5 kali ya artinya ya. Kita berhasil menang di video kali ini atau di review kali ini berhasil menang 5 kali. Wah, mantap sekali ya. Oke, itu dia berarti untuk dari Reaper Brown. Nah, masuk ke M2 ya, dengan mencari-cari celah ya. Jadi nggak semua kalian tabrak ya. Apalagi di sini fitur PvP kan sudah bisa kalian lihat untuk dari ininya, dari gearnya. Nah, kayak gini kalian bisa lihat ya.
Nah, ini udah bisa dilihat nih. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini mungkin bisa saya lawan ini ya. Cuma karena lagi habis untuk dari Rainbow Feeder saya, ya udah. Sementara ini dulu yang saya lawan, ada 5 berhasil menang semua. Dan ini juga lumayan ya untuk dari defense-nya, ada menang 2 kali dari 3 kali pertandingan. Dan ini bisa dilihat juga, nah ini ada kalah-kalahnya juga sih, memang sih ya. Cuma lebih banyak menangnya nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, itu dia untuk dari Reaper Brown yang menurut saya masuk meta sih ya, karena kalian bisa lihat untuk dari top global di PvP-nya di sini. Nah, ini aja yang master 1 aja pakai Reaper Brown tuh ya. Mantap. Kita lihat lagi untuk dari yang legend. Pasti dia pakai Reaper Brown nih. Nah, ada kan Reaper Brown-nya ya. Nah, 1 sudah ada Reaper Brown-nya si Tetsu pakai, terus juga untuk yang peringkat 2-nya ya. Nah, ini yang level 91 dia pakai Reaper Brown juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka, langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video lain Ranger lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau di sini sudah saya review untuk Reaper Brown dan juga I'm the One Buddha di sini ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.